Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel YouTube yang sama. Saat ini saya ingin cerita, ada sebuah cerita yang saya dapatkan dari guru saya, Kiai Haji Sya'rani Ahmadi Kudus. Saat itu beliau dalam penyampaian untuk pelepasan jamaah-jamaah Haji Kudus bersama saya, dan beliau menceritakan satu cerita yang indah dan lucu. Orang-orang tua yang akan berangkat haji, mereka bingung dengan buku panduan manasik yang begitu tebal, dan mereka kebanyakan orang-orang yang tidak mampu untuk membaca. Atau mungkin juga karena sudah tua, mereka kalau membaca mungkin pelan-pelan, dan mereka takut nanti kalau tawaf, kalau di Arafah, apa yang harus dibaca. Sedangkan kalau mengikuti pembacaan apa, mengikuti doa-doa yang ada di kitab tadi, mereka merasa sulit. Akhirnya Kiai Haji Sya'rani Ahmadi ini memberikan solusi jalan kepada beliau, kepada orang-orang tua ini tadi. "Pun jenengan boten sah bingung," kata beliau. "Sudahlah, kalian tidak usah bingung. Kalian ikut cara saya." Orang tua itu menanyakan, "Bagaimana mbah caranya untuk kita ini bisa mengikuti yang lain?" Kata Kiai Sya'rani, "Kalian pakailah ilmu saya. Ilmu saya yaitu doa kempit." "Doa kempit itu bagaimana mbah?" kata mereka. "Doa kempit itu ambil dari buku manasik yang isinya doa-doa, kamu kempit begini, taruh di istilahnya di kempit begitu. Nah, setelah itu kamu angkat tangan, minta kepada Allah, 'Ya Allah, saya ngempit doa. Semua doa yang ada di dalam ini, ya Rabb, kabulkan untuk diri saya, karena saya tidak bisa membacanya.'" Al-Fatihah, itu namanya doa kempit. Alhamdulillah, orang-orang tua yang ada di situ semuanya tertawa. Apa itu kabul? Apa itu nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Kiai Sya'rani, "Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Sebetulnya engkau mempunyai doa yang banyak yang mungkin sama juga dengan doa-doa yang tertulis di kitab manasik tadi. Tapi karena tidak mampu membaca atau mungkin kesempatan untuk membaca itu tidak ada, jadi doalah, minta kepada Allah apapun yang kalian ingin berdoa, karena Allah pasti akan mendengar doa-doa Anda." Di situ menunjukkan bahwa di dalam haji ini memang tidak ada kewajiban dalam membaca doa. Bebas membaca doa dengan bahasa apapun. Karena orang itu takut. Saya ini, banyak orang sekarang ini takut berangkat haji karena mereka takut suruh baca ini, suruh baca itu. Tawaf mungkin 7 kali tawaf dengan membuka itu orang semua sudah bisa. Yang muda-muda keliling 7 kali, yang tua ini mungkin baru 1 kali. Makanya Mbah Kiai Sya'rani Ahmadi memberi jalan solusi keluarnya, jalan keluarnya yaitu doa kempit. Ya, mudah-mudahan doa kempit ini bagi orang-orang yang tidak mampu, jangan khawatir dan jangan takut dalam berdoa. Mintalah kepada Allah, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan mengabulkan atau menjawab permintaan-permintaan kalian. Jadi insya Allah, doa dengan cara apapun, yang penting seperti kemarin yang sudah kita sampaikan, adab-adab dalam berdoa. Doa jangan memaksakan Allah harus. Mintalah di dalam doa itu sesuatu yang sangat amat bermanfaat bagi kita, yaitu satu apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk menjalankan semua ketaatan dan menjauhi semua kemaksiatan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah, dapat menyintai Allah dan menyintai Rasulullah. Minta kepada Allah agar dimudahkan semua dalam urusan-urusan duniawi dan ukhrawi. Minta kepada Allah diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Minta kepada Allah itu yang luar, yang besar-besar dulu. Kadang kita ini lupa, minta hanya kepentingan-kepentingan duniawi aja, tapi lupa dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau menyembah Allah karena engkau ingin Allah memberi sesuatu kepadamu. Namun sembahlah Allah agar Allah Subhanahu wa taala meridhoimu.
Jika Allah meridhoimu, niscaya Allah membuat engkau bingung dalam menerima pemberian-pemberiannya. Mudah-mudahan Allah selalu ridho kepada kita dan Allah selalu memandang kita dengan pandangan ridhonya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.